Selalu membawakan lagu-lagu melo, Mayang Sari tentu merasakan tantangan tersendiri saat lagu terbarunya, Hanya Untukmu, dibuat secara khusus musiknya oleh Melly Goeslaw dan Anto Hood dengan upbeat. Hal ini tentu membuat Mayang merasa berbeda yang terbiasa dengan lagu-lagu melownya selama ini. Selain merasa senang, Mayang pun merasakan lebih fresh saat lagu yang pernah dibawakan Rafika Duri tersebut hadir dengan kemasan berbeda saat berada di tangan Melly Goeslaw dan Anto Hood. Ini pengalaman saya yang seru banget juga, karena biasanya saya kan kalau ngeluarin album gitu, lagunya kan melo, terus ya lebih kepada ngebutuhin ekspresi saya tuh yang gak lebih kayak gini. Kalau ini kan kayaknya kesannya relax gitu, kayaknya yang ya gimana sih, karena musiknya sendiri kan juga beat gitu ya, jadi kayak kebawa aja gitu, seneng banget aja. Syuting video klip Hanya Untukmu memang dirasakan cukup berbeda oleh Mayang Sari. Apalagi di video klip tersebut ada kisah cinta yang jadi bumbu tersendiri untuk video klip terbaru Mayang. Kehadiran para anak band dan model-model cantik konon membuat istri dari Bambang Triatmojo ini merasa muda kembali, sehingga Mayang makin bersemangat saat membawakan lagu Hanya Untukmu yang pernah dibawakan penyanyi lawas Rafika Duri. Syuting video klip saya, scene yang terakhir, kalau tadi dari awal, jadi ceritanya konsepnya itu adalah seolah-olah Mayang mau konser, Cela. Jadi tadi dari masuk ke venue-nya, udah gitu terus setup-nya tadi ada yang di backstage, terus ada juga tadi angle yang buat close up-nya. Jadi tadi udah kita ke sebagian kali, sekarang bagian terakhir seolah-olah nanti saya perform gitu lagi konsepnya, gitu lagi ininya lah gitu. Si Mayangnya ini bernyanyi gitu. Nah, terus di video klip ini juga ada cerita sebetulnya. Tadi kan ada model-model yang seumuran sama saya tuh ya. Seolah-olah salah satu modelnya itu adalah pemain bandnya nanti gitu. Dia sangat-sangat adore saya gitu. Tapi ada satu cewek juga yang sebetulnya juga suka sama si cowok ini gitu. Ya biar ada, katanya sih ada bumbu-bumbu begitunya, biar karena kan lagunya cheer up gitu. Terus pengennya dari produser saya Melly sama idenya. Ini idenya Melly banget nih, gila, brilian banget. Dia pengen biar gak boring gitu, jadi dibikin ceritanya adalah seperti itu gitu.